Untuk lahan baru TPU Jombang zona 2 kami buka dari tanggal 21 Juli 2021. Sampai saat ini sudah berapa yang lahan, Pak? Sampai saat ini total sudah 76 jenazah yang kami makamkan di TPU Jombang zona 2 ini. Gimana, Pak? Ada penurunan nggak, Pak, dari apa jumlah yang dimakamkan dari sebelumnya? Untuk angka penurunan alhamdulillah cukup baik. Informasi yang kami dapat itu menurun sampai 300% dari sebelumnya. Sebelumnya kan paling banyak sampai 45-47 jenazah. Kalau sekarang ini, Pak, sekarang melandai maksimal ada 13 sampai 14 jenazah. Paling banyak itu cuma segitu sampai sampai 23. Tidak. Cuma sampai 13. Pak, kalau lahan yang lama itu udah berapa sih, Pak? Itu total semuanya, Pak? Lahan yang lama itu total 1.800-an. 1.800-an jenazah. Iya. Makanya dibuka lagi di zona 2 ya, ini ya, Pak, ya. Kalau sudah tidak tertampung. Area ini udah bisa menampung berapa, Pak? Untuk area ini estimasi penampungan sampai dengan 700 atau 800 jenazah. Sudah sampai 800. Kira-kira sampai kapan tuh, Pak? Kalau rata-rata per hari aja 14 gitu. Estimasi kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 bulan, Pak. Pak, kan sebelumnya sempat ada protes dari warga tuh. Nah, sekarang gimana tuh, Pak? Alhamdulillah, karena kita juga sosialisasi di warga sudah dua kali kami sosialisasikan, alhamdulillah akhirnya warga mengerti dengan adanya TPU COVID ini.